Lagi apa neng di sini? Jadi cowok di hati. BO. Bentar tiga kali. Oke, balik lagi masih bersama gua Sobrai. Oke, brother, ini gua lagi ada di Jalan Baru Sindang Laka ya, yang arah ke lampu merah, dan ini gua mau nemuin Dedek Mas Yaya ya. Yang seperti biasa gua selalu jemput dia gitu, brother. Nah, sekarang ini gua bakalan gaskeun untuk ketemu sama dia gitu, cuy. Ini gua bakalan gaskeun ketemu sama dia gitu, brother. Nah, ini dia tuh di sini katanya. Lagi apa neng di sini? Lagi apa ngapain? Anjay, lagi apa neng di sini? Masih ada sih. Ya, ini lagi ngapain di sini? Lagi ngapain? Bentar, brother. Nih gua tuh ya lagi ada di Jalan Baru Rapen gitu, cuy. Ini tuh Jalan Baru apa? Jalan Baru apa ini, teh? Gak tahu. Masa gak tahu Jalan Baru Rapen, Jalan Baru apa? Ini teh jadi di Jalan Baru Sindang Laka yang ada di lampu merah sebelah sana tuh. Tadi Ate dikira lagi COD. Jadi COD hati. BO. BO cina, brother. Brother open BO katanya, brother. Mumet ya di rumah. Mumet. Ini masih lama sih saudaranya gitu. Gak jadi. Oh, jadi ini teh gak jadi, brother, katanya teh. Gak jadi katanya. Oke, brother, jadi ini tuh gua nongkrong ceria aja di jalan sambil ya ini sama dia tuh. Katanya dia tuh lagi bete gitu di rumah, cina. Jadi gue nongkrong di sini gitu. Tadinya mah gua nggak bakalan jemput dia karena saudaranya mau jemput gitu udah, dan katanya nggak jadi gitu jemputnya. Jadi ya gua aja lagi yang nganterin gitu. Sini atuh lihat. Ih, dengerin dulu. Katanya sih tangan kakak itu gatel, Sina nggak makan bangku sekolahan. Ada yang bilang gitu? Gara-gara salaman sama Yaya kemarin? Hah? Pulang yuk. Pulang? Baru aja nongkrong, pulang. Ayo. Baru aja nongkrong, langsung pulang, brother. Udah pulang-pulang aja ini tuh, coy. Ayo. Bentar atuh. Oke, brother, jadi nanti gua bakalan lanjut lagi untuk ngoceh-ngoceh cerianya di jalan lah gitu, coy. Oke, coy, jadi ini gua mau pulang, katanya si ayahnya udah mau pulang. Katanya dia udah mau pulang, brother. Ayo, sayang, pulang. Awas apa jatuh sih ditaruh situ. Hey. Anjir, beli iPhone. Kakak aja pakai Oppo, anjir. Bentar, cuy, gasruk euy ke dia. Oke, let's go. Tadinya gua mau nongkrong-nongkrong lama ceria. Yayanya kalau mau pulang ya mak, kadal kakaknya baru nyampe gitu, baru betah dekat aja. Baru betah dekat Yaya, dekat-dekat. Udah mau pulang. Nah, ini juga deket, cuma beda lagi. Bang. tadi yang tadi mah. Beneran ya, ya? Ini kalau di komentar ada yang ngomong sih, nah. Tangannya gatel sih, nah. Kayak enggak dimakan bangku sekolah. Udah aja kok dibalas, emang tangan mah enggak bisa makan bangku dah. Kayaknya teman Yaya itu, Mada. Kan ada nama Yayanya ditulis di situ juga. Iya.
kata si Yaya tangannya gatel cina gitu. Kata Yaya? Ya mungkin ya mungkin canda aja gitu. Dah gue juga tahu pasti Yaya nggak bakalan bilang gitu. Ya udah gue adi jawab sambil pakai emoji ketawa aja. Alah, si Aboy lupa anjir. Nah Yaya kenapa buru-buru pulang? Besoknya. Besok libur sekolahnya, nanti kemana ke rumah Yaya? Hah? Besok ke rumah Yayanya? Mau ngapain ya? Mau ngasih coklat atau kemana tuh? Besok kan libur kemana tuh? Nih Abah sambil ngasihin coklat. Dah tadi dicoba buru-buru, nggak buru-buru. Dah kakaknya buru-buru dari sananya. Terus kalau misalkan mau ngasihin besok, ya kemana? Adi itu saja di depan gang nih kanan. Ya. Di depan gang aja ngasihnya sambil nge-vlog gitu sambil bikin video bentar aja di situ. Besok. Benar. Ya udah besoknya. Cuaca sekarang itu cerahnya. Secerah aku ke kamu gitu. Baca. Dasar kita harus ngoceh-ngocehnya di motor jadi sebentar. Coba tadi pas pertama ke situ bilang meureun nongkrong bareng sama kakak lama meureunan. Kagak niat oh jadinya niat kagak niat jadi naik angkotnya bablas aja ke situ gitu. Mending nongkrong itu ada teman gitu sendiri kirain itu bareng teman. Kirain itu sama teman. Oh, sama teman tadi mah. Enggak jadi. Oke, brother, jadi ya beginilah tadinya gua pengen nongkrong-nongkrong ceria dulu. Aduh, si Aboy. Kenapa sih teh kalau misalkan lagi ngoceh tinggal konsen bawa motor anjay. Gedebak-gedebuk ya. Udah kayak gini ya, emang kayak gini lah, begini. Kalau misalkan ya lah. Jalan agak jelek dikit aja udah kerasa motor gua anjir. Digaskeun dikit aja udah kerasa gitu. Jadi sore-sore nyoret ini bareng Yaya. Yaya yang gua. Kan besok konten sama kakak harus barbar ya. Besok konten harus sama kakak harus barbar ya. Di situ di gang di situ kan ada tempat agak sepian gitu nya. Erik namanya kan biar enggak rame yang enggak ada yang lihat gitu lagi bikin konten gitu biar enggak ada editing cut gitu. Ini mah pikirannya tripling. Kayaknya kode keras anjir. Emang wajar, nanya wajar, emang wajar gitu. Maksudnya sama yang sepi teh biar nggak rame yang itu gitu. Ada orang kan kalau misalkan ada orang suka kepo gitu bawa-bawa kamera gitu sambil nge-vlog gitu suka liatin aja. Kan agak sepi di situ mah enakan tempatnya adem gitu. Jadi seakan-akan bagus gitu buat bikin video ge. Ada gadis desa nih gitu kita kasih coklat anjay. Harus barbarnya. Astaga. Udah di jalan baru ngomong mana coklat teh. Ih, hari tadi di situ kalau ngajak pulang udah deket beren. Udah kakak gak inget. Ya udah makan belum? Belum. Dari pagi. Ih. Kenapa enggak makan dulu pas tadi pas. Jadi dia itu susah brother kalau disuruh makan gitu. Kayak kalau misalkan disuruh ke apa ke nyebur kolam gitu. Itu wah, pantas susah juga ya. Kita itu nyuruh makan udah susah gitu, cuy. Kenapa ya teh susah banget makan? Kalau misalkan mencintai aku susah enggak? Ajaing.
enggak katanya brother. Oh iya udah brother jangan diterusin. Kalau dia ngambek bahaya brother. Jangan sampai ngambek. Udah kayaknya dia aja lagi malas. Jadi enggak bahas makan deh, enggak bahas makan. Ya bahas yang lain aja gitu. Bahas masa depan kita aja gitu, cuy. Kalau sama Yaya itu enggak berasa ya padahal kakaknya bawa motor teh sengaja ada pelan. Tapi cepet banget gitu. Ayo gaskeun. Aduh. Pulang. Enggak. Pulang ya. Nih, nanti disuruh gatel lagi. Eh, gitu aja. Ih, bentar tinggal. Oke cuy, jadi sekarang gue mau pulang aja we. Tegaskan aja pulang cuy. Gak abis lah ya, gokil abis ya. Apalagi kalau misalkan gue mau ngondom gitu, ngobrol random gitu, bakalan gak abis gitu, bakalan ngakak abis gitu cuy. Jadi nantilah kalau misalkan ada waktunya gitu, gue bakalan ngobrol-ngobrol sama dia lah sambil konten. Dan gue kan dia juga lagi coklat ke gue gitu. Nah gue bakalan kasih coklat gitu, dan gue bakalan ya ngoceh-ngoceh ceria lah bareng dia gitu cuy. Jadi buat kalian simakin aja gue terus sama dia. Kalau misalkan kalian suka gue ngonten terus sama dia, kalian like aja video ini sampai 1000 like gitu brother. Pokoknya buat kalian gaskeun aja lah. Jadi mungkin ini videonya segini aja dulu. Semoga kalian terhibur dengan video gue kali ini. So jadi segitu aja untuk videonya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan follow juga Instagram gue, Super98. Okay, see you next video. Bye.